kondisi terbaru Pasar Tanah Abang di hari Senin nih. Pasar masih kecil ini. Oh ini hari Senin sih ya, Senin tuh Pasar Tasik bosku. Pasar Tasik itu ya pusat-pusatnya kerudungan di Pasar Tanah Abang. Pusat kerudungan bosku. Mama Jihan. Hari ini pasar tas di sini. Pasar tas ini ya pusat-pusat kerudung-kerudung semua ya. Lagi itu sih, lagi rame, orang-orang dari mana-mana aja semua ada. Tuh. Banyak loh model-model terbarunya bosku, kerudung-kerudung. Rame ya model-modelnya. Tapi kalau kalian mau belanja yang model-model gini, nanti kalian komentar di kolom komentar bosku. Grosiran tapinya ya. Kalau grosiran-grosiran, kalau kalian mau belanja, langsung komentar aja kolom komentar, nanti gue balik lagi. Tuh, model-modelnya banyak bosku. Kerudung-kerudung itu yang model kayak gini juga banyak pokoknya. Model-model gimana semua ada semua di Pasar Tasik ini bosku. Oke, rame lah ya model-modelnya. Ada. Bos sendok bos Jus, Jus. Abang ya Jus. Enggak dong. Rame kan? Makanya kalau kalian mau belanja, komentar di kolom komentar. Kalian SS itu masih screenshot. Nanti kalian kirim ke konten kreatornya ada di YouTube ya. Yang model kayak gimana kalian mau. Tapi nanti gue mau pengen buka TikTok juga ya. Pengen buka TikTok itu gue pengen live gitu. Live itu nanti tentang seputaran-seputaran apa ya, sekitaran antara kerudung atau enggak gamis. Jadi nanti gue live di situ ya kan. Jadi buat yang pengen belanja enceran-enceran, kalian bisa langsung belanja langsung pribadi ke aku. Oke, banyak lah model-model yang pengajuan nanti. Kalau bukan itu apa? Kerudung, gamis, ada aja yang kita ada aja ntar. Oh, itu banyak lah model-model terbarunya. Pasar Tanah Abang Jakarta pusat grosiran pakaian. Gue udah malas ngobrol gue. Makanya gue jarang upload video. Itu ada plus. Kalau kenapa gue akhir-akhirnya jalan upload video, karena gue udah malas gitu ya. Merekam-merekam video itu udah mulai jenuh gue. Oke, kalian subscribe. Subscribe, kalian share, kalian komentar banyak-banyak bang. Biar gue gak tetap semangat ngupload video-video terbaru. Ada teman, ada nama bos.
Ini barang-barang obralan. Wow, itu 50 ribu nih, gocap nih. 50 ribu, murah banget ya. Kalian ini kayak kebanyakan inceran-inceran di mari nih. Kalian gresir-gresir di sono tadi, depan tadi. Boleh, belanja. Yang baru, boleh. Satu ya. Wah, ini murah nih bosku, 40 ribuan nih bosku. Oke. Murah banget. Ini boleh saya berikan tiga yang saya mau minum. 30 ribuan tiga. Oh, ini satu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kondisi pasar Tanah Abang yang terbaru ya. Kasihan loh ada sepi. Seharusnya ramai. Hari Senin. Pasar Tanah Abang. Dah? Habis. Tuh pakaian-pakaian. Biasanya di sini nih padat banget loh, kita jalan tuh nggak bisa melihat kali-kali ini ya gitulah. Ke pedagang pada ngantuk. Ngopi kan? Pasar Tanah Abang di hari ini. Oke, perdagangan sekarang ini pokoknya nggak kayak dulu sih. Kalau sekarang ini, nggak bisa stok-stok barang.
Makanya gue gak pernah stok barang banyak itu. Karena gimana ya, kondisi pasar gak kayak dulu. Kalau dulu kita stok barang banyak itu enak. Sekarang gue bambang ya abis itu. Ini batik, tapi bagus-bagus loh batiknya. Aduh. Sampai lewat ngerekau kok. Kayak bener kan. Itu cepet-cepet tuh celananya tuh. Seharusnya rame sih orang-orang. Karena ya memang mau diapa lagi kondisi lagi sekarang-sekarang ini. Kalau begitu kondisi hari ini pasar Tanah Abang ya bosku, suasana yang tidak terlalu sih, dan tidak terlalu ramai.